Assalamualaikum. Hari ini saya akan tes lagi. Di sini ada pesanan pelanggan ya. Ada 2 biji speaker asli, serinya PD185PC. Coba kita lihat untuk spesifikasinya dulu ya. Kita tes langsung keduanya sebelum kita kirim ke pelanggan. Jadi kita teskan dulu, kita periksa dulu apakah ada lemnya yang copot atau tidak. Jadi untuk unitnya kita periksa dulu, baru kita tes dan kita kirim ke pelanggan biar tidak ada komplain di antara pembeli dan pelanggan penjual ya. Coba kita lihat spesifikasinya di buku panduan. Untuk serinya bisa kawan-kawan bisa baca di sini, mereknya Asley. Ntar dulu ya, kameranya kurang fokus. Asley, serinya PD185PC. Untuk spesifikasinya kawan-kawan bisa baca sendiri ya, seperti apa spesifikasinya. 18 in 1500 watt 8 ohm 96 dB, frekuensinya 40 Hz sampai 2000 Hz ya. Untuk ukuran magnetnya 280 kali 140 kali 25 mili ya. Untuk berat magnetnya 5,15 kg ya. Sedangkan untuk spidernya dia double, double spider. Bisa dilihat di sini ada tulisannya double, double ya untuk spidernya ya. Sedangkan beratnya 19 kg tanpa dos ya. Kalau pakai dosnya 21 kg. Langsung kita tes suaranya seperti apa. Untuk daunnya dia sangat tebal, bisa didengarkan karakter suaranya aja sudah tebal, keras dan tebal. Nah, sedangkan kalau kita tekan ke bawah dia agak keras. Ini yang keluaran di tahun 2002 ya. Kalau di tahun 2001 daunnya ini mengkilap, sedangkan di tahun 2002 daunnya ini tidak mengkilap tapi hitam dup. Warnanya hitam dup ya, tidak mengkilap. Tapi sama-sama sudah anti air ya, tapi ini tidak mengkilap. Coba kita tes langsung, yang pertama kita tes yang ini. Buat kawan-kawan yang mau dengarkan suaranya, nanti pakai earphone atau dipasang headset ya di HP-nya ya, biar kalian bisa dengarkan suara subwoofernya. Karena saya di sini tesnya tidak menggunakan mid, tidak menggunakan high. Jadi saya tesnya murni subwoofer, pakai power yang kelas D switching di bawah ya, yang ini. Untuk wattnya, powernya itu di 4 ohm 4400 watt, sedangkan di 8 ohmnya 2350 watt. Langsung kita cek sound. Yang pertama kita tes yang ini. Setelah ini baru yang itu. Nanti videonya kita kirim ke pembeli bahwa kedua speakernya sudah kita tes tanpa ada masalah ya, biar tidak dikomplain sama pembeli. Oh, ya Allah, ini berat ini. Lagi puasa-puasa ngangkat beban berat. Saya pasang kabelnya dulu. Ini kabelnya kita pasang. Nah, ini untuk karakter suaranya kawan-kawan bisa dengarkan ya. Thank you.
lagi yang satunya ya. Ini yang satunya sudah normal. Kita tes yang satunya lagi. Kita tes yang satunya. Kita taruh di sini ya. Berat sekali. Ini sudah kita tes, tinggal kita angkat yang satunya. Kita pasang kabelnya dulu. Kita nyalakan musiknya. Masih banyak ya, sampai di dalam sana stoknya itu gelap, lampunya saya matikan. Itu 18 in, yang kuil 6 in juga ready di sini, yang 18 in kuil 5 in, 18 in kuil 4 in juga ready ya, merek Betapo, merek PD-PD yang karbon juga ready, RCF, Crimson, Ashley, semua ada di sini, RDW juga ready ya. Mungkin sampai di sini dulu kita cek soundnya, langsung kita bungkus, kita kirim ke pelanggan ya, ke pembeli ya. Soalnya ini sudah ditransfer lunas uangnya. Terima kasih buat kawan-kawan yang minat, nanti bisa ditelepon atau WA di nomor saya di sini. Bisa kelihatan nggak ya? Coba kita fokuskan kameranya ya. Ditelepon atau WA di sini di 0852 4887 1119, Saiful Jaya Musik Entertainment. Alamatnya Marta Purwokota, tepatnya di Jalan Sintuk samping SMP 1 Negeri Martapura, Kalimantan Selatan. Salam dari saya, Saiful Jaya Musik. Semoga kalian yang menonton sehat selalu,
dan rezekinya semakin tambah terus. Amin, amin.